Nah, ini saya berada di Kecamatan Pacet Bosku ya. Tepatnya saya di jalur Gondang menuju Pacet. Nah, ini saya mau ke Krapyak Bosku ya, atau ke Sunan Pangkat. Nah, oke, sebelum lanjut video ini, bila bosku-bosku berkenan, mohon di-subscribe bosku. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bosku-bosku, saya Cah Beson Vlog. Nah, oke, di video kali ini saya mau ke makam Sunan Pangkat bosku atau ke Krapyak Pacet. Nah, ini saya ada di jalur Gondang menuju Pacet. Nah, ini saya di desa Kemiri kalau bisa. Oke, ikuti perjalanan saya bosku ya menuju Krapyak Pacet. Nah, ini cuacanya juga lagi sangat cerah bosku ya, jadi pemandangan gunungnya kelihatan. Nah, yang di depan itu Gunung Welirang bosku. Nah, memang makam Krapyak ini atau makam Sunan Pangkat ini ada di lereng Gunung Welirang. Uniknya makam Sunan Pangkat ini di ketinggian atau di dataran yang sangat tinggi dan berbatu, itu Sunan Pangkat punya sumur atau sumber di sana bosku ya, sumurnya ada di sana. Oke, ikuti perjalanan saya bosku ya. Kita sampai di tanjakan Kesiman bosku ya. Nanti apa, kita ke itu apa namanya, kita ke arah Pacet atau ke bundaran Pacet ini. Nah, ini sedikit backlight, ini arahnya sedikit ke timur bosku ya, jadi kamera saya sedikit backlight. Kita tadi itu belok ke kanan. Nah, sekarang ini sudah sampai bundaran Pacet bosku, jadi kita harus belok ke kiri. Nah, oke, kita ngikutin jalur ini dulu, nanti ada pertigaan menuju Banyu Panas bosku ya, atau air panas pemandian Pacet. Nah, ini ada di pasar Pacet ini. Oke, kita ikutin jalan ini dulu. Nanti setelah ada rambu-rambu warna hijau kalau nggak salah bosku, itu kita itu di atas itu ada rambu-rambu. Nah, kita belok ke kanan ini. Kita mau menuju ke arah Padusan dulu. Nah, atau ke desa Padusan. Nah, ini jalur ini kalau biasanya orang ke apa namanya ke Krapyak itu ada yang lewat loket Pacet bosku ya, lewat loket Padusan, tapi jalan kakinya cukup lumayan jauh juga nanjak. Di sini kalau sini tuh pas di bawah loket, kalau lewat desa Padusan itu tepatnya kita parkir motornya itu di pas dekat loket, jadi kita tinggal nanjak di tangganya saja. Tapi kalau kita dari dalam Pacetnya itu kita harus naik dulu, naik terus kita naik lagi ke arah makam Krapyaknya, itu ya cukup lumayan menguras tenaga bosku ya. Nah, kalau yang di depan itu Gunung Welirang bosku. Jadi memang apa namanya makam Sunan Pangkat atau Krapyak Pacet ini berada di lereng Gunung Welirang. Nah, tepatnya ada di desa Padusan bosku ya. Kita lurus saja ini. Oke,
Ini kita masuk atau sudah masuk di Desa Padusan. Sebentar lagi ini kita mau belok ke kanan. Tapi kalau ke kalau kita mau lurus, kita berarti masuk ke atau lewat ke jalur wisata, Bos, ya. Bisa juga lewat situ. Tapi saya biasanya kalau ke Krapya itu saya lewat sini, soalnya lebih dekat, jadi kita bisa nanjaknya itu naik motor. Nah, sampai di tangga kita parkir motor, terus kita naik ke tangganya. Tapi kalau lewat wisatanya itu kita naruhnya di parkiran, terus kita naik. Jadi sedikit lumayan menguras tenaga, Bos. Ini depan itu keren banget itu. Sekarang apa namanya, cuacanya lagi cerah. Nah, ini kita belok ke kanan. Kalau kita ke wisata Pacet, kita bisa lurus, Bos, ya. Oke, kita lurus ke sini. Jadi kita naik. Nah, itu ada kayak bendera merah putih itu di bukit tadi itu dekat kerap ya, Bosku. Atau makam Sunan Pangkat. Nah, nanti tak lihatin dulu. Nah, itu. Nah, di pucuk yang bawah itu kita ada kelihatan kayak bendera merah putih. Nah, itu para pendaki mungkin naruh bendera di situ kemarin itu. Jadi kita naik. Halo, Bu. Terus naik kita, ya. Ini jalannya nggak pakai turun nih, Bosku, naik terus, Bosku. Jadi kalau kesini motornya harus cukup lumayan fit, Bosku, ya. Atau mungkin jangan terlalu banyak berboncengan. Nah, bisa enggak kuat ini. Soalnya jalannya sangat nanjak. Nah, oke, kita lurus saja. Ikutin jalur ini, Bosku. Wow, ini tanjakan terakhir, Bosku, ya. Cukup lumayan nanjak. Nah, sebentar lagi kita sampai parkiran yang paling atas, Bosku, ya. Nah, setelah parkiran paling atas itu enggak ada parkiran lagi, jalannya sudah buntu, Bosku. Ini kita naik lagi ini. Oke, kita sudah sampai, Bosku, ya. Nah, ini parkirannya. Kita berhenti di sini. Nah, oke. Okay. Di rimbunan itu ada tangga, Bosku, ya. Ada tangga terus naik itu makam Krapya tepatnya, ya. Nah, di rimbunan pohon yang atas itu makam Krapya. Nah, oke, okay. Sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih, Bosku, ya. Cukup sekian dulu, Bosku.